Konbawa Minasa, selamat datang di channel Arbel ini, channelnya Ken Susei atau X Magang. Ya, di kesempatan kali ini, di video kali ini akhirnya bisa upload lagi ya, akhirnya bisa bikin konten lagi. Nah, di video kali ini nanti videonya singkat aja karena di kesempatan kali ini aku mau cuma mau ngomong aja, mau nyapa teman-teman, terutama subscriber. Oke. Di kesempatan kali ini aku mau cerita aja ya. Karena hari ini atau kesempatan kali ini aku mau sedikit cerita. Ini aku perlihatin rekaman layar HP dulu ya. Oke. Nah, ini mana ya, tak cari kontaknya dulu. Ini salah satu subscriber, dia WA atau ngasih semacam motivasi buat aku untuk tetap upload ya, tetap upload video karena jujur aja kemarin-kemarin jarang banget upload video ya. Karena entah kenapa sih, pokoknya ada kesibukan terus kayak mau bikin konten itu males gitu ya. Tapi Nggak disangka-sangka salah satu subscriber ngechat begini ya. Ya, kalian bisa baca sendiri di rekaman layar. Di sini dia kata begini. Yang pertama, aku mengagumi kakak karena kakak adalah salah satu YouTuber kesukaanku. Oh, alhamdulillah pokoknya ya. Terus kedua, aku mengagumi kakak sebagai lelaki yang benar-benar sulit ditemukan. Nih, berarti aku langka ya katanya ya. Terus dia bilang gini, kenapa begitu? Karena kakak mencintai wanita dengan cara melihat kesetiaannya, alhamdulillah ya. Baiknya dan mencintai wanita dari hati, bukan fisik. Yuh, pokoknya terenyuh aku kata-katanya. Kakak juga bareng-bareng tanpa gengsi, misalnya seperti COD sana-sini. Nah, ini salah satu subscriberku ini, dia itu, apa ya, nonton channelku yang kedua ya. Channel kan ada dua, yaitu Edi Penny dan channel yang kedua itu Edi Orinsa. Itu terakhir upload bulan 4 kemarin ya kalau nggak salah. Nah, di sana itu aku isi konten itu soal tentang kehidupan sehari-hari ya, daily life, dan kebetulan soal percintaan. Dan di sana itu bentar, rekaman layarnya kok mati. Nah, di channelku yang satu itu vlog ya, vlog kegiatanku selama ini yaitu jualan online ya, bareng calon istri nanti insyaallah. Nah, di sana aku itu COD ya, jualan online, ngantar ke tempat-tempat, nah naik sepeda motor, terus bawa barang-barang banyak berdua ya, itu ya. Nah, di sini dia kebetulan aku juga bikin konten pas makan di pinggir jalan. Dia juga nonton. Terima kasih ya buat ini ya, buat salah satu subscriber ya. Dan semua yang kakak lakukan itu membuat kakak semakin keren ya. Alhamdulillah ini ya. Kita baca lagi. Terus karena demi wanita yang laki yang keren itu bukan semoga dia tampaknya, tapi cewek. Wah, pokoknya aku speechless banget. Pokoknya nggak bisa berkata-kata lagi. Ternyata ada yang ngefans sampai begini ya, padahal aku bukan siapa-siapa juga. Terus di chat yang kedua juga dia kasih apa itu motivasi lagi buat upload ya. Nih, dia bilang lagi, yang pertama, jangan patah semangat mengonten. Memang buat konten tidak segampang seperti kami yang hanya menonton
yang menjadi penonton dengan durasi yang singkat. Nah, ini ngerti banget ini. Karena bikin konten tuh gak gampang, apalagi pakai dua kamera kayak gini. Terus kakak berbagi perjalanan pengalaman keluh kesah perjalanan hidup. Karena setiap rezeki itu memang sudah diatur. Kalian bisa berjalan sendiri di anu ya. Pokoknya aku udah nggak bisa berkata-kata lagi pokoknya. Dan kebetulan ini aku post juga di Instagram. Nah, di Instagramku ini juga, dan di sana juga ada lagi salah satu subscriber yang ngasih motivasi. Nah, di sini ini kalian bisa baca sendiri. Akhirnya ada yang berani bilang kayak gitu, mau bilang gini juga tapi nggak berani setuju. Nah, kayak gini kalian bisa baca sendiri di layar ya, kalau pengen ya. Dan alhamdulillah bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan ini kebetulan di Instagram kalian bisa lihat sendiri, banyak yang nge-DM dan belum tak bales ya, maaf karena aku jarang banget itu buka Instagram. Dan mungkin nanti, bukan mungkin ya, pasti nanti tak akan bikin yang konten CPS season 2. Nah, di situ akan kubikin lagi seputar jawab pertanyaan dari subscriber seputar pekerjaan di Jepang ya, seperti itu. Nah, pokoknya di video kali ini aku cuma mau nyapa ke kalian, ke subscriber. Terima kasih yang udah dukung selama ini, dan alhamdulillah di bulan ini udah 20.000 subscriber ya kita ya. Alhamdulillah. Gak banyak sih. Tapi kok gak banyak? Banyak ya, 20.000 ya. Bayangin. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Terima kasih yang udah menonton, dan terima kasih yang udah nge-like dan komen. Terima kasih yang udah dukung channel Edi Penny. Dan insya Allah aku akan upload terus ya videonya, bikin konten terus. Pokoknya aku nggak pengen ngecewain kalian lah, intinya seperti itu. Akan aku terusin, karena sempat kemarin itu kepikiran untuk nggak upload lagi di YouTube ya, karena ada kesibukan dan kebetulan waktu ngedit itu nggak ada, seperti itu. Tapi insya Allah ini akan aku sempetin ya. Oke, videonya cukup sampai di sini aja. Itu kurite arigato gozaimashita. Dan terima kasih yang tetap mendukung channel Edwin ini. Ya, mungkin itu aja. Itu kurite arigato gozaimashita. Jamatane. See you in the next video.